ada info penting nih yang sobat harus ketahui tentang adapter charger Samsung. Yang pertama, saya kenalin dulu ya, adapter charger Samsung itu ada yang 15 watt, 25 watt, 45 watt, dan juga yang 65 watt ya sob ya. Adapter 45 watt dan 65 watt itu tidak akan aktif fast charging 2.0-nya apabila menggunakan kabel bawaan handphone. Harus menggunakan kabel khusus yang sudah support fast charging 2.0. Galaxy S23 Ultra itu sudah support 45 watt. Sebetulnya sobat sudah bisa menggunakan 65 watt. Nah, akan tetapi charger yang 65 watt itu belum termasuk kabel dan kabelnya harus beli terpisah ya sob ya. Dan untuk pilihan terbaik ada di charger 45 watt. Karena di charger 45 watt itu udah support dengan kabel 2.0-nya ya sob ya dan sudah sesuai dengan kemampuan handphonenya. Untuk visi kabelnya juga berbeda ya sob ya. Ini lebih tebal. Semoga bermanfaat. Like dan follow ya untuk info lainnya dari BJ Cell.